Nyangkruk. Kasih pahamnya. Coba. Itu dan angkat. Mana keren sakti kamu? Gak bisa guno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kameranya ini? Kebalik. Kamera di atas. Nah. Terang ya. Maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santunku untuk sahabat-sahabat subscribe ya. Breaker. Subbreaker. Sahabat subscribe dari Kapalang, ada dari pendaki Sableng, Kang Adin. Ya. Kang Ian Guru, Yuda Pratama, Jawara Misteri, Kang Oman Lebak, Kang Mintang Ganteng. Iya, ini kayak pernah lihat ini. Emang enggak kenal saya. Iya. Coba cek dulu, cek dulu. Kompol ah. Ini baju malu. Oh, baju oke ya. Iya, tuh keren kan ya? Keren. Ya. Ya, alhamdulillah wasyukurillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Amin. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat subscribe di kesempatan malam ini saya dan semua rekan-rekan sudah bisa bergabung ya. Dan ada Kang Mamas, ada semua ya sahabat-sahabat ya. Di sinilah. Kalau di ini ntar ngulang ya. Lagi ya. Iya. Ya. Di sini kita alhamdulillah sudah bisa berkumpul bersama-sama, itu semuanya atas izin Allah ya. Amin. Sahabat-sahabat semuanya. Tanpa izin Allah kita tidak mungkin bisa bersatu seperti ini. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita membahas lebih panjang lagi mengenai Kang Mamas dan Kang Aang, lebih baik mari kita sama-sama untuk bersolawat dulu ya semuanya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Salawat
sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah sama-sama bersalawat bersama kita semua di sini, insyaallah kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, kemana KBK, kemana Kang Bajang, kemana Bang Joker dan yang lainnya. Yaitu saya mewakili sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Berhubung beliau-beliau ini bagaimana Gus ya, ada ya Bang Joker lagi di Batam katanya. Iya. Bang Joker lagi di Batam ya, dan KBK mungkin sahabat juga tahu beliau lagi ada berduka ya. Nah jadi ini seperti ini Kang Adin, kita tidak usah buang-buang waktu karena ini waktu kan sudah. Bagaimana kalau kita langsung saja jalan ke lokasi? Gimana Kang Mamas? Ya, Gus ya, gimana semua? Iya. Nah, kami saya ikut Kang Guru saja. Dari tim Kapalang mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat saudaraku ya, yang sudah membebaskan Mamas dari si Korun ya. Buatnya ya, Kang Adin, ya. Kang Ian, terus Gus, makasih buatnya Jawara juga, makasih buatnya pendaki. Terima kasih banyak tuh, salam kenal siapa itu? Nah, ini Lintang. Lintang. Oh, Lintang ya, salam kenal Lintang ya. Nah. Terima kasih ya. Saya belum niat. Terima kasih semuanya atas waktunya. Sama-sama. Ya. Mamas harus berkata apa sama saudaraku yang udah rela mengorbankan waktunya? Karena itu sudah menjadi kewajiban kami semua juga, Mas. Tadi ya. Juga udah selamatan ya di berdoa bersama ya, sesuai apa yang sudah dianjurkan sama Korinnya Mbah. Lanjut gitu aja mengucapkan terima kasih. Ya udah kita calling aja. Iya, kita di sini ya. Ya udah. Gimana? Calling ada yang nginin lagi Gus, Kang Oman untuk Jawara Misteri untuk semuanya. Ya. Ya udah, kalau kita ibarat kata ini udah waktu mepet dan kita juga enggak mungkin lama-lama di sini ya. Ya. Ya kita harus cepatnya bergerak. Okay. Ya menurut tadi kan Kang Yan ya juga sih gue, Kang Adit, secepatnya gitu. Kasihan buat Ompel lah, kelamaan. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, bantu doanya ya untuk semuanya. Takbir! Allah Akbar! Allah! Lintangnya kemana? Awas Lintang, nanti tabrak pohon. Apa pohon nabrak Lintang nanti? Aduh! Lintang, kumaha gitu kak dia ya? Siapa yang naro di sini? Siapa yang naro? Awas! Nabrak salah pohonnya. Awas. Iya, itu salah pohon naro di situ. Sahabat bantu doa. Ya Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain ya, gunung-gunung saya. Allahu salam alaika. Mudah-mudahan kita dilancarkan segala ya urusan. Ka petik buah alhasil benang laukna. Heran cai. Ini energi semakin pekat ya. Semakin pekat. Bintang awas, kelihatan enggak jalannya? Kelihatan. Oh iya awas hati-hati ya. Ini licin ini. Tenang tuh saya udah pakai sendal nih. Oh. Ya. Ini sangat pekat sekali ya energinya, luar biasa. Masya Allah. Ini ada yang nelpon. Jangit Cibajang jadinya gue. Cibajang ya, emang berasa kayak ada Bajang. Oh iya. Bajang. Ini ada yang manggil katanya dari sana. Ini 14-15 nya Bajang. 78. Ada apa? Ini berapa? 1, 2, 3, 4 itu. Pinter. Ya. Sekolah di mana Bajang? Bajang. Aing masuk Bajang. Saya enggak sekolah. Direbut sama Gus. Bukannya kepanasan malah kedinginan. Ngeri oke. Emang airnya dingin itu. Kang. Coba gimana batongpel ini? Ini dulu di batongpel di tas ini di kelihatan sayang baik-baik aja ya. Kita sama-sama untuk buka ininya dulu ya. Saya. Tapi sayanya. Hati-hati Kang Ian. Allah. Kita buka aja. Portal gaibnya. Ini udah beda rasanya di sini.
Wah. Astagfirullahaladzim. Allah. Luar biasa sekali. Biasa di luar ini. Luar biasa sekali. Nih kita tetap waspada, hati-hati ya. Ini energinya besar sekali nih. Para sahabat doakan kami ya. Sangat makin kuat nih. Oh, posisinya makin kuat. Nih, ada. Enggak ingat Mbah nih. Sabar, sabar, sabar. Pasti kita nemuin pasti. Ya, kita sama-sama sedang berupaya ya. Udah enggak, Mas. Bismillah, Mas. Kita ketemu sama Mbah. Kita harus percaya sama awang dulu rintang. Coba Mbah dalam lindungan Allah, Mas. Enggak usah bersedih, Mas. Enggak usah berduka. Udah lanjut, lanjut. Harus ikut lah, Mas. Enggak gitu juga lah. Ayo. Ikut Mas, ayo Mas. Kita jauh dari juang. Kita jauh-jauh ada saudara kita, Mas. Ya, Bro. Kita saling menguatkan ya. Tambah semangat ya. Saling menguatkan ya, Mas ya. Yang kuat ya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terharu aja. Ya, Mas. Bareng-bareng. Namanya juga kita nyucup jalur. Neang tapak. Mentas wahangan. Mapai daratan. Mendaki gunung. Lewati lembah. Arungi lautan. Saya enggak ngerti. Nanti lintang. Ayo. Ayo. Ingatan pada Bajang ini lintang. Iya ya. Dia 15-16 kali ya. Wah, saya 20-26. Bahan tongkolnya kali itu. Eh, ini buat tongkol. Aduh. Nah, tongkol Bajang. Allah Akbar. Lagi. Tos, hati-hati. Allah Akbar, itu apa? Nah, stop semua. Awas, ramai-ramai, hati-hati. Awas, hati-hati. Hati-hati, yang gak ketian. Allah Akbar, gede banget. Tuh, apa itu? Tuh, ada yang ulang tahun. Hati-hati, semuanya, hati-hati. Wah, itu Mbah! Mbah itu! Sabar, sabar, sabar. Tahan dulu. Sabar. Nanti dulu, Mas, sabar. Kita harus sabar. Laut sudah tumbat tempel itu. Lepaskan. Hei. Ha ha. Hatuh. Ya, maju siat. Hang boy. Makan mulu. Lepaskan. Tidak bisa. Tidak bisa. Weh, amat sia datang ngalah kitu wae. Eh, naon sia gantina? Eh, itu guru-guru saya nyari mbak tompel. Jangan sabar. Barang-barang. Kang, hati-hati. Sudah menjadi milik kami. Ya! Sekarang kita enggak usah pakai emosi. Gus, bantu Gus. Bagus, tancap.
kita deteksi mereka sangat kuat sekali. Lepasin batu. Kita bagi gini, bagi strategi. Kita memasang hiji di sia. Bakal ngucuk getih di dia. Ya tidak akan bisa. Kita main. Orang tak cungur sia. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa yang kamu inginkan? Aing sia. Indit di dia. Gakin wilayah aing. Saya sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu. Ngomongnya benar. Di sini saya sudah menemukannya. Kenapa saya harus pergi? Gak jadi tetangkan, stompel di dia. Tidak akan bisa dipegang. Sama saudara-saudara saya di sini, saya yakin bahwa tompel masih. Dan kami tidak akan percaya dengan omongan kalian itu. Kami pulang harus bisa membawa Mbah Tompel daun pedas. Ya kabehan, ini ratu aing murka di dia. Mana ratunya? Saks gedog siat di dia, maju. Gedog. Gedog. Sampean cicing wae sampean. Nah itu tuh kata dengan itu kurusannya. Dah kita. Ada yang baca selawat dan ada juga yang untuk menyerangnya. Ya, kita baca selawat ya. Iya. Kita bagi strategi yang tadi yang di rumah udah kita. Ya, baca selawat ya. Saya di sini. Ayo. Bocah. Berani-beraninya kamu sini. Drone. Sembarangan tempat saya. Allahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka. Lawan. Kita harus pertahankan. Jangan mulai serius. Tadi anakmu cuma aing sia keluar, ucur sia di antara sia keti. Ucur. Sama siapapun yang dong ngucur pada Allah. Katanya ngucur itu. Kawan bareng-bareng. Mereka sangat kuat sekali. Apa kamu itu? Awas hati-hati teman-teman. Sekali lagi dengarkan kalian. Itu bau ya, ketek kamu, bau. Jangan begitu. Maju kalian. Jagaan. Mayan gitu ya. Meraih sabar nyawa. Kuang sabar kugok. Sabar kupangeran. Allah. Dan dibilang. Ayo. Kamu gak bakalan kuat lawan guru saya. Sekarang ajar mentang. Bapak aing bapak sungsang. Kamu mau bapak mati. Bapak Allahu. Timur aing jadi Gajah Mada. Di barat aing jadi Gajah Satan. Yakin kan umat hidup dengan rupan aing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Allah.
pancing dia emosi sia. Ya di sini jangan kita pakai lawan apa. Sayang emosi. Tidak mau ada pertumpahan darah. Apa? Ayo tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Lama nilaim. Jaga ni jelma. Baik kata aku iya. Jelma biadab yo. Kuskio yo. Kamu yang biadab. Kalian semua yang enggak punya. Buruh saya. Semua baik kamu yang biadab. Jira tunggal. Gua rasanya. Allahumma ya Allah. Canta budak sia. Dar poin. Hei, udah isep itu rokoknya. Sikat lintang, sikat. Jangan bertanya saja rokoknya. Apa kamu sentuh-sentuh? Kita hadapi dengan secara slow, tidak usah dengan secara. Gimana caranya? Bungkus ini memang kalau kita semakin nafsu, kita akan komennya. Energi kita akan habis. Lama ini buat mbah keselamatan mbah. Tunggu. Ini gimana ini kira? Malah kita emosi, malah mereka makin kuat. Semakin kuat. Kita jangan sampai terpancing emosi. Iya benar. Kira dulu. Dana. Kang Adin, Gus. Ya, tapi mbah udah berlumut, Ang. Iya. Iya, sabar. Enggak apa-apa, insyaallah sabar. Penting kelihatan tadi mandiin sama dia kali. Iya. Yang penting kelihatan mbah ada di situ. Iya. Kita udah melihat mbah ada bagaimana kita menghadapi mereka ini tidak dengan secara emosi. Ya, betul. Karena kita perhatikan ketika kita emosi mereka semakin kuat. Semakin kuat. Ya. Coba. Bagaimana, Gus? Kamu ini apa? Nah, mungkin ada saranmu. Ini energi sangat kuat ya. Dari rumah kita sudah matang, tapi di sini buyar. Buyar, iya. Karena terkena serangan. Bukan ilmu sia sekuat mungkin. Nah, emang gara-gara dia nih, guru-guru saya jadi kayak gini. Coba lawan aja yang bersatu gimana? Mungkin kita. Jika ilmu sia, angkahan anjing balat-balat anjing dia. Oke, dulu di sana. Hei, dengarkan semua. Kita buat perjanjian. Kita bikin perjanjian aja. Ya akan aku. Tidak ngitin gua, Ing. Hei. Satu. Hei. Kamu, hei. Maihan. Dijagaan gua, Ing. Allah Akbar. Bambang. Kalian berani. Hei, bakal beli lu. Maihan, jelmana. Tumbah, mas. Bang. Kalian pulang semua. Kalian ke sini. Gas. Kamu jalan gas. Tidak akan kami lepaskan. Tika irau ege koing mau dilepas. Tompel mah. Tapi kan jadi pangkalan di dia. Astagfirullahaladzim. Mbak Tompel. Kalian benar. Ayo. Oke. Batu dia. Gila. Iya mungkin. Panggung. Balik siap. Cuma saya datang ke dia wasil mah. Balik. Mendingan. Kami mau lupa balik sancan kami sama Mbak Tompel. Kagok mundur kapalang maju. Stop. Saudara-saudaraku. Dan kamu siapa yang merasa di sini dituakan? Anggi dia, gedugna. Bagus. Mana yang sakti, mana yang sakti? Sekarang kita bikin perjanjian. Kami semua sakti. Sekarang kita bikin perjanjian. Usil wae. Hitung kamu tuanya. Kita tidak mau ada pertumpahan darah. Di sini kita tidak mau ada keributan. Yang saya inginkan, saya bisa menjemput saudara saya. Ya. Bisa. Gak ganti nanti sih di dia. Bisa kuras-kuras ting, gue belum. Kamu mau gantinya apa? Salah sih aja di dia. Korbankan. Ganti nanti dia. Nggak semuanya ucing. Emang bisa kamu ngorbanin. Sikat, Tang. Diam lu. Guru saya banyak, niat. Diam. Niat. Tahu. Lawan guru. Gimana sih? Pokoknya kita jangan sampai kepanjang emosi. Iya, saya bantu selawat. Kita terlalu emosi malah makin kuat. Bagian untuk selawat ya bagaimana? Ya. Tong tong a wa la mu am
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaleren nu dikidul ya. Sallallahu. Mun nu diwetan ya. Muhammad. Wis harupan sia ieu. Sallallahu alaihi wasallam. Gas Renan. Kami tidak akan kalah sama tempo tuh. Junjungan siam modar kubalat aing. Eh, kata siapa modar? Boros saya kuat itu. Maja. Tiam kedengke di dunia. Sampean sakti. Angkat ini. Nah, yang kuno. Kasih paham dia. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sentuh dan angkat. Mana kalian sakti kamu? Ayo, gak bisa guno. Dah. Ya Habibi. Ya. Saya mau bantuin kamu itu. Dah, sampean. Mana itu? Ini udah hipnotis. Cabut. Udah mulai hipnotis semua. Apa kamu ele-ele gitu? Udah ke sana daripada kita berperang di sini. Lebih baik kembalikan guru kami. Iya! Dah, langkah saya nengah ya. Hipnotis aja dong. Itu Pak Sopel, Pak Sopel. Batopel, santai aja kamu ngerokok aja situ. Udah. Nikmati aja rokoknya. Mati rokoknya. Pasti korma. Bah. 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 Akbar. Bah. Bah. أشهد أن محمدا رسول الله Allahu Akbar.
Bisa bangun maksudnya. Ini badannya lemas sekali. Tenang saja, tenang. Sabar. Jadi cahaya. Ada air minum, ada air minum. Emang ada napas sih, ini emang ada napas. Enggak, insya Allah masih ada. Kita semua harus bersabar. Ini mau dia kan nih. Bistikbar bawah. Ini gimana makanya? Berarti penyampaian terakhir kemarin Ang itu Ang Bang. Ya insyaallah cek dulu kita berdoa semuanya ya. Orang masih butuh Mbah. Bah. Jangan supaya cek dulu. Supaya ayo lembutannya susu Mbah ayo dong. Mana Gus Yuda supaya susu. Gus Yuda kemana? Ayo lembulur. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya tadi setelah kita ajan baca selawat ini sudah hilang. Maafin. Ya. Ini yang penting buat tompel kan. Baik bercanda. Ini Gus tolong coba Gus di netralkan Gus. Gus. Batu Gus, tarik Gus. Gus. Ayo, batu sudah semuanya. Alhamdulillah. Ayah nggak punya air. Nggak punya air. Ya. Bah. Limbah masih lemas. Alhamdulillah, alhamdulillah bersabar aja ya. Alhamdulillah. Air sini. Ada air. Ada. Tuh. Wah ada. Ini air, ada air ya. Oh iya, air buat. Bah, kita bercanda lagi bah. Sekarang udah. Sabar ya. Insyaallah. Minum, Mbah. Mudah-mudahan Mbah bisa cepat siuman. Mbah. Alhamdulillah. Kang Mas, udah kamu siuman, Mbah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbilalamin. Masih baik, para sahabat sudah bantu doa. Alhamdulillah bah, tompel sudah ditemukan dan tinggal pemulihan. Bah, ngomong bah tinggal lantang bah. Bah, alhamdulillah doa mbah. Bah, kamu sayang kan? Doa. Bah. Kena sayang enggak? Tentu sakti ogenya bisa sup karena cai. Iya. Dong bah, bangun. Bah. Jangan tidur di mari, banyak nyamuk. Belakangan, Mbah.
Ya Cina mana Cina? Ini lo baju kuitan kia sih. Ya di tot 2 minggu, Bah. Mbah, sayang. Sudah 2 minggu lagi, Bah. Saudara milarian, Mbah. Ini di gunung, Bah, di gunung, Bah. Lagi cai deui, Bah. Salah, Bah. Beda tempat, Bah. Indah tunggu satu, Bah, kadie, Bah. Allah ya Allah. Ah. Apa ini? Bah, cager, Bah. Bah, udut, Bah. Bisa hang udut, Bah. Oh, sini apa nih, cai? Ah, ini lagi dari gunung, Bang. Ini gunung salat, Bang. Tempat mbah, Bah. Nah, noko saing mah. Sehat, Bang. Ayo, Bang, urang uih, Bah. Bah, ayo gerajak-jak, Bah. Alhamdulillah. Masih sudah bantu doa ya. Di ayat dikit ya, batas 2 minggu, Bah. 2 minggu lagi, Bah. 3 minggu. Iya Kang Adin nepi ke kak dia, gue sudah nepi ke dia, Bang. Banyak pas sahabat saya juga minta tolong cari, Bah. Sami-sami, Mbak. Coba ya, bisa cari sebenarnya. Tapi bisa aja nggak cukup ya. Sebenarnya Mbak ada di air katanya. Ada di air katanya tadi. Kok ada bisa ada di jukut ini kata Mbak. Kan kamar dia kula loncat ke air, usulan jelema aya jelema hiji. Kata Mbak, Mbak loncat ke air ada manusia satu katanya dalam air. Itu pada saat itu kejadian itu bukan masalah di desa luaran blorong enggak masalah. Mbak enggak punya masalah sama yang namanya blorong katanya. Jadi banyak yang memanfaatkan situasi ya dari musuh-musuhnya Mbak untuk mengocek kita semuanya. Iya, intinya kita ditipu daya lah, diadu domba intinya. Ya di mana ya, Mang? Di gunung. Iya, di gunung, Mbak. Cepet rumah Mbak. Ngeri aja. Ini di hutan. Wewe gombel juga dibawa banget ya, Mbak. Segala taruhun ya. Taruhun bisa jadi diamankan, Mbak. Mohon, Gus. Baunya mau Gus ya. Sama-sama kita. Ya, itu guru saya. Ayah, iya, Mbak. Diharap, Mbak, aman, Mbak. Kang Adin ki ayah tuh. Yoga, Kang Oman, Kang Ian, Kang Lepan, Araya. Silintang ya, ayah. Silintang ya, ayah. Saya ada nih. 11-12. Nah, si mengucapkan terima kasih, Mbah, kepada ya, Mbah. Mungkin ini gara-gara saya, Mbah. Senang tadi. Mbah Allah sudah menggariskan, sudah mentakdirkan. Mau jadi tersiksa seperti ini, Mbah. Sabar, sabar kita sabar. Bah, sabar. Sekarang Mbah Tompel udah temu. Salah. Siap. Pokoknya alhamdulillah. Di sini intinya tidak ada yang salah. Semua kita tujuannya baik semua. Jadi seperti itu. Nah, jangan kita kesali yang sudah-sudah. Jangan menyalahkan yang sudah tidak ada. Benar sih. Jadi ke lautan pula. Kuat tuh, Bah. Aja nangtung kuat tuh, Bah. Gendong ya? Enggak. Gendong, Bah. Tulisan letik. Kosong kecil kata Mbah tuh, yang rindu Mbah tuh. Mbah rindu, Mbah. Coba nu rindu ke Mbah. Ini karakter apa ya? Dua kali di lu minggu, Mbah. Hampir di lu minggu gedeng deh. Di minggu teh 2 poe. Oh, 2 poe deh, lain, Mbah. 2 poe di alam gaib. 20 hiji poe, Mbah. 20 hiji poe, Mbah. Ini sih, Mbah. Rasanya 2 poe. Lain deh. Rasanya orang karakter 2 poe. 17 poe, Mbah. 20 hiji. Ya dicair tadinya orang. Kita bersyukur ya Mbak Tompel sudah terselamatkan ya karena alhamdulillah Mbak Tompel baik-baik aja. Iya, jadi para sahabat sebenarnya Mbak Tompel itu malam kemarin karena diusik dengan para dedemit ya, para apa nama? Bahasa siluman lah. Jadi banyak yang menimpa dan beliau sebenarnya tirakat agar enggak mempan nih. Cuma karena beliau ya udah hampir 14 hari lebih 3 minggu ya. Iya. Jadi memang beliau ini bukan disekap, tapi beliau ini sedang melaksanakan tirakat seperti itu ya. Yang disebut bertapa lah kalau bahasa Indonesianya para pemirsa ya. Jadi bukan disekap Mbak Tompel. Jadi selama ini kita diadu domba oleh dukun-dukun antek sialan antek-antek nah, itu ya. Ya itu. Siluman-siluman itu. Tapi tadi siapa? Siapa itu yang Mbak? Itu yang ngejaga Mbak siapa? Enggak tahu itu siluman juga itu. Itu tuh yang panjang ya, tuh. Ngelaran, Mbak. Yang bawa ketek. Mohon Mbak sadain lagi ikhtiar, Mbak. Ngelarin Mbak, jasadnya di mana? Saudara-saudara semua. Seperti Gus Kawangi, Bang Joker dan semua para praktisi juga. Ya. Mencari Mbak Tompel, jasad Mbak. Iya. Semua pula arek ngalagat.
Ketekan kau tapi orang tadi apa ya? Sudah 3 minggu. 3 minggu, Pak. 3 minggu katanya baru 2 hari. Makan enggak, Pak? Di sana, Pak. Makan kali sih, Mbah. Ya namanya orang tirakat ya enggak makan lah. Cau apa di situ? Cau. Cau. Yo, Mbah, tapi kata masih bisa bercanda ya meskipun beliau. Ngeri, Mbah. Udah lama lah. Mas, kok diminum sih, Mas? Itu kan yang Mbah, Mas. Atuh urut Mbah ke rumah naang. Rumah na, Mbah. Jadi apa ini ke rumah? Oke teman-teman, alhamdulillah ternyata Mbah enggak kenapa-napa. Buat saya Mbah, bantu gitu. Berada dalam dunia luar itu 2 hari. Kenapa tombel air itu? Alhamdulillah. Mas, enggak apa-apa. Orang sahabat, makasih sudah bantu doa dan dukungannya. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat 2 kalah hasil. Matang laukna. Heran gendang. Oke. Mur sehat selalu, dimudahkan rezekinya serta amin. Dan terus berada dalam jalur. Nyuk-nyuk jalur. Yang tapak. Mentas wahangan. Bapai daratan. Mendaki gunung. Lewati lembah. Arungi lautan. Kasihan Mbah, Mbah. Saya enggak ngerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.